Baiklah, ini adalah status terkini ataupun perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia. Seperti yang dimaklumkan, 62 kes baru pecahan seperti yang anda saksikan, 56 kes tempatan dan selebihnya iaitu 6 adalah kes import. Seperti yang anda boleh saksikan juga, tiada kematian baru dilaporkan untuk setakat hari ini. Dan pastinya laporan dan juga butiran perincian berkaitan dengan perkembangan terkini COVID-19 ini akan kami tampilkan dalam buletin AWANI selepas ini dan pastinya di AWANI 745 dan astroawani.com. Baiklah, kalau di segmen pertama cerita tadi bersama dengan Muafedi Muhammad, wakil Astro AWANI di Kelantan, bercerita tentang pelancongan berasaskan aktiviti luar dan juga aktiviti sukan, aktiviti lasak lah. Itu Muafedi ada ceritanya tadi. Untuk waktu ini saya nak bersama dengan Ehsan Yahya, editor Astro AWANI, kerana minggu lepas juga Ehsan berkesempatan dan juga rakan-rakan lain, Rizal Zulkapli dan juga dua juru kamera, membuat liputan ataupun buat rakaman bagi program Kamek Anak Sarawak. Bagi sesiapa yang sentiasa mengikut program-program di Astro AWANI, Kamek Anak Sarawak adalah satu program yang dikhususkan untuk kami bawakan temubual khas dan juga eksklusif untuk mendapatkan cerita sisi yang lain ataupun sisi berbeza oleh pemimpin-pemimpin di Bumi Kenyalang ini. Baru balik dari Sibu minggu lepas, seronok pengalaman. Kalau diikutkan, lama tak pergi ke Sarawak untuk membuat rakaman Kamek Anak Sarawak selama 3-4 bulan untuk program Kamek Anak Sarawak. Mungkin ada perbezaan atau pengalaman yang boleh dikongsikan? Pengalaman pertama bila Fauzi sebut Kamek Anak Sarawak tu betul macam orang Sarawak bunyi dia. Sebab dah biasa. Oh, dah biasa. Fauzi antara orang yang suka dengan keunikan apa yang ada di Sarawak contohnya kan. Tapi Kamek Anak Sarawak ni betul. Macam Fauzi kata, dah beberapa bulan kita tak ada. Sebenarnya banyak lagi episod yang kita buat tapi sebab PKP hari itu kita tangguhkan seketika dan sekarang ni kita kembali ke Sarawak. Cerita pasal Sarawak ni sebenarnya banyak tempat dah saya jelajah daripada lahan berdagang dulu sampai sekarang Kamek Anak Sarawak. Tapi yang baru pergi ini, saya bersama dengan seorang Menteri Muda Pendidikan, Sains dan juga Penyelidikan Teknologi Sarawak iaitu Dr. Anwar Rafai, yang cerita dia menarik tahu, Fauzi. Daripada seorang pakar kardiologi, seorang doktor, beralih dalam beberapa tempoh tak sampai berapa bulan menjadi seorang ahli politik di Sibu. Dia mengendalikan dan juga pemimpin di Dun Nangka. Saya sempat pergi ke rumahnya, beberapa kawasan yang cukup menarik dan juga makan mi kampung. Okey, sebelum nak ke situ, apa kata kita mainkan sedikitlah visual-visual yang sempat dirakam oleh kru kami, juru kamera, yang diambil sekitar di Dun Nangka, ada kawasan rumah panjang. Kalau Kami Anak Sarawak ni program 30 minit, tapi dia macam dokumentari khas lah. Kita ada beberapa kawasan juga lokasi. Kalau boleh dikongsikan ini di mana? Ini kawasan salah satu rumah panjang di kawasan Dun Nangka di Sibu. Dan juga yang menariknya dekat sini, apabila Dr. Anwar Rafai bertemu dengan penduduk dekat sini, perkara pertama yang mereka minta adalah baja. Sebab diorang mengusahakan jagung. Ini jagung yang sangat fresh, sangat baru. Dia tanam tak jauh daripada dalam 100 meter daripada rumah panjang berkenaan. Ini jagung. Fauzi biasa kan masak menggunakan jagung ni, selalu orang buat. Saya belum berkesempatan untuk merasai jagung daripada Bumi Kenyalang. Mungkin selepas ini bila mana saya berkesempatan pergi sana, saya nak rasalah. Tadi disebutkan tentang mi kampua. Kalau kita bercakap tentang pelancongan, kalau boleh saya nak ke sana sikit. Tadi pun Muafendi ada kongsikan sebab pelancongan ni banyak yang mendorong, antaranya makanan lah. Kalau di Kelantan macam-macam makanan. Kalau di Sarawak ni antara yang disebutkan tadi adalah mi kampua. Ehsan selalu ataupun sentiasa pergi ke Sarawak untuk buat rakaman, liputan. Bagaimana Ehsan melihat kepada pelancongan berasaskan makanan, khususnya kalau di Sibu, kalau disebutkan mi kampua memang selalu antara makanan yang popular di Sibu. Mungkin ada makanan lain yang ada disebutkan ataupun dikongsi oleh penduduk tempatan. Okay. Ataupun untuk Dr. Anwar sendiri, apa makanan kegemarannya? Dia suka yang itulah, mi kampua. Ada satu lagi, roti kumpia. Saya tak ingat nama dia. Roti ni saya ada buat dalam episod dalam dagang. Roti ni popular dekat Sibu sebab dia makanan tradisi masyarakat Cina. Kalau dulu ketika mereka nak pergi berperang, dia bawa roti ni tau, dalam roti bulat dan dia ada lubang untuk dicucuk tali dan disangkut di pinggang. Itu antara yang popular lah. Tapi mi kampua memang antara mi yang sedap. Macam Maggi sikit.
macam mi segera sikit dan ada kicap dan juga sup dan serta daging. Tapi untuk episod kali ini, Fauzi, Kamek Sarawak, saya bersama dengan host Riza Zulkapli sebab kita ada beberapa lagi episod untuk kita ketengahkan pemimpin dan juga rakyat negeri Sarawak untuk kita benar-benar faham apa yang berlaku dan juga keadaan terkini di DUN dan juga di parlimen masing-masing. Ini tujuan Kamek Anak Sarawak ni kita pergi. Kita nak mengenali individu itu, macam kita nak mengenali Fauzi, nak mengenali orang Sarawak, nak mengenali siapa pemimpin dia. Tapi dalam situasi dan juga cara yang berbeza. Bukan kita bercakap berkaitan dengan politik semata-mata, bukan kita bercakap berkaitan dengan apa yang dilakukan semata-mata, tapi cerita di sebalik seorang pemimpin dan juga kampung berkenaan. Ini rumah Dr. Anwar. Ketika kecil. Ketika kecil. Kadang-kadang bila kita lihat seperti yang Ehsan katakan, kalau di kami anak Sarawak ni fokusnya bukan tentang politik saja. Inilah masanya untuk kita nak bongkarlah, kita nak congkel sisi peribadi ataupun sisi lain di sebalik nama Dr. Anwar itu. Mungkin boleh dikongsikan, tinggal lebih kurang 1-2 minit ini, ada cerita-cerita daripada rakyat yang boleh dikongsikan secara ringkas dalam 1 minit bila mana berjumpa dengan pastinya bila ada rakaman ini kita mestilah penerbit, host dan juga kamera ada berjumpa dengan rakyat. Pasti ada cerita-cerita yang dikongsikan. Dia satu perkara yang saya suka untuk kami anak Sarawak ni, bila kita keluar dengan pemimpin Sarawak ni, kita sebagai kru Astro AWANI turut ikutlah bersama-sama. Hormat mereka, cara mereka berdepan dengan masyarakat dan juga masyarakat berdepan dengan pemimpin tu lain. Tapi kebanyakannya adalah melihat kepada apa lagi bentuk pembangunan yang dimahukan oleh masyarakat, terutamanya yang di kawasan pedalaman. Okey. Akan disiarkan pada yang ni. Rahsia dalam dalam masa yang terdekat. Sebab, dalam masa terdekat, tapi kita ada mengumpul lagi beberapa episod untuk kita siarkan sekali. Cuma yang untuk ini nanti saya akan maklumkan bila tarikh siaran. Okey, pastinya akan ada kata promo poster lah kami akan keluarkan khususnya di platform Astro AWANI media sosial secara khususnya. Terima kasih kepada Ehsan atas perkongsian pengalaman membuat rakaman dan juga liputan Kamek Anak Sarawak episod kelima. Sekiranya itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.